Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Badan Perfilman Indonesia kembali menggelar apresiasi film Indonesia AFI. Ajang yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya ini bakal dihelat di Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara pada 12-13 September mendatang. Tahun ini, artis Hevi Salma didapuk menjadi wajah AFI 2014. Tak hanya mengaku bangga, Happy merasa terhormat mendapat kepercayaan sebagai ikon penghargaan yang mengapresiasi insan film Indonesia ini. Dan sebetulnya tanpa saya itu jadi menjadi wajahnya pun, dengan wajah saya ada di sana, saya tentu akan terus apa ya mensupport gitu kegiatan sebuah apresiasi, karena saya hidup di pekerjaan tersebut gitu. Profesi itu tuh saya cintai dan saya dedikasikan buat kita. Ya jadi udah pasti tanpa saya itu menjadi ikon, saya akan mengikonkan diri saya sendiri untuk mensupport gitu. Dan ketika dipilih ya itu menjadi berbagai rangkaian kegiatan kebudayaan akan mengiringi AFI 2014 hingga malam puncak penghargaan. Sebanyak 34 judul film akan memperebutkan 10 piala Dewantara. Antara lain film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, Sebelum Pagi Terulang Kembali, dan Sepatu Dahlan. Selain film, AFI 2014 antara lain juga memberikan penghargaan kepada komunitas media cetak dan non-cetak. Malam penganugerahan AFI 2014 juga akan menjadi malam persembahan khusus bagi musisi legendaris Idris Sardi. Dari Jakarta, Mbun Hoirunisa, Poskota TV melaporkan.